karena kita tinggalnya di rumah susun ya, jadi dia baru ngegoreng apa juga kan baunya kan dus tetangga tuh, tempet-tempet kan temboknya kan kalau rusun, jadi nyampe aja gitu. Makanya kalau Ya. Di 2023 ini kayaknya lebih banyak di video TikTok ya. Nangis mulu ketemu orang yang lebih dewasa kayak orang. Ya. Kenapa itu? Mungkin ada kerinduan tentang sosok ya. Ibu atau seperti apa? Ini kalau Bunda Korla ya memang ya sahabat lama banget gitu, sahabat lama banget. Saya sudah tahu beliau itu saat beliau memang sudah ya kuat, udah struggle gitu, udah balik ke Indonesia bikin visa terus dia pindah balik lagi ke negaranya gitu. Jadi makanya rindu kangen iya pasti. Dan terus dari saya ngikutin dia dari dia Facebook dan yang lainnya ya nonton ya rindu kangen aja. Kok mas sendiri kangen sosok ibu nggak sih ketika bertemu ya. Dengan Bunda Korla kan maksudnya seperti sosok seorang ibu. Kok sendiri ya saya lebih kangen sosok ibu yang ngebawelin ya, ya karena pada saat itu kan dia juga termasuk orang yang ngebawelin, terus nanya mau kemana, lu pulang jam berapa, makannya gitu ya, ya ibu-ibu gitu, jadi makanya sosok beliau tuh sosok yang deket banget gitu, makanya kalau dia masak pun karena kita tinggalnya di rumah susun ya, jadi dia baru ngegoreng apa juga kan, baunya kan dus tetangga tuh, tempet-tempet kan temboknya kan kalau rusun, jadi nyampe aja gitu, makanya kalau sama beliau tuh rindunya tuh banget gitu. Jadi pada saat dia landing aku pun belum menghubungi dia karena aku tau banget dia masih ke acara, tapi WhatsApp-WhatsAppan doang. Habis itu ya udah yang terjadi di tayangan itu ya serindu itu sekarang. Jadi di bulan 2023 kok perlu lebih mellow maksudnya ya, lebih perlu lebih mellow enggak. Lebih gue malah dari awal kan gue udah pengen jadi apa adanya aja gitu. Jadi kalau ya mellow pada saat kemarin ketemu seseorang yang udah lama banget lah gak ketemu mah, aku rasa mah wajar lah gitu. Saya mengekspresikan diri saya ya menjadi diri saya sendiri. Udah tahu terharu, bangga, terus tapi tiba-tiba tegar-tegarin ngapain. Ya? Siap, oh, Olga besok ulang tahun ada datang mau ke makam gak? Apa? Kalau Olga ulang tahun ada mau datang nyekar ke makam? Belum besok. Terima kasih komen. Terima kasih.